Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ig. Dan hari ini kita ada sebuah jentera yang paling laris daripada Honda. Honda City versi Festive 2023. Go! Alright, sedikit sejarah berkenaan nameplate Honda City. Nameplate Honda City digunakan start daripada 1981 sampai 1994. Dua generasi pertama hanya dibuat untuk pasaran Japan dan start daripada SX3 pada tahun 1996. Model tu dipasarkan di pasaran Asia Tenggara sampailah generasi yang ketujuh yang kita ada pada hari ini. This is a facelift version. As you guys can see, benda pertama yang korang akan nampak pada versi facelift adalah nose grill ni. Dia dah dinipiskan sikit. This one adalah variant RS. So dia punya nose grill ni warna hitam. And then kita boleh nampak design grill dia menggunakan design honeycomb, nampak lebih sporty. Bumper Honda dah designkan dengan design yang terbaru. Okay, as you guys can see, fog light garnish ni dia ada tirus dekat sini, dia jadikan model ni lebih panjang daripada pre-facelift. Radiator grill pun Honda dah designkan dengan design petak-petak ke bawah ni dengan ada carbon finishing. Selain daripada tu, as a standard for Honda City, dia datangkan dengan full LED headlight dengan DRL berbentuk L-shape dekat sini. Jom kita tengok bahagian tepi pula. On the side, you guys boleh nampak yang dia datang dengan new sport rim design. Tayar masih sama, 185-55R16. Another thing, side mirror masih berwarna hitam, sama macam RS pre-facelift model. Ada lane wash dekat tepi sini. And then, satu lagi, side skirting ni standard for RS variant. Jom kita tengok bahagian belakang, apa yang baru. Bahagian belakang sebenarnya sama je macam versi sebelum ni, tapi bumper ni Honda dah designkan baru. Dia ada rear diffuser dengan carbon finishing dekat bawah ni for RS variant saja. Yang ni dia terkeluar sikit daripada body, menjadikan kereta ni keseluruhan dia lebih panjang daripada model yang lama. Ada setengah website claim yang kereta ni lebih kurang size macam Civic generasi ke-9. Since this one is the RS variant, dia ada RS logo dekat tepi sini. And then satu lagi yang kalau korang perasan, kereta ni dah dipasangkan dengan body kit modulo. So you guys boleh nampak ada rear spoiler, ada rear garnish kat belakang dengan front garnish dekat depan. So that's it. Oh, another thing, this one is the RS petrol version. Kenapa saya cakap RS petrol version? Sebab kalau EHCV, dia ada logo EHCV dekat sini. Untuk iVTEC, dia punya logo dekat atas cermin belakang sini. On the engine side, Honda equip new Honda City facelift dengan engine yang sama, L15ZF, yang produce lebih kurang dalam 120 horsepower dengan 145 Nm of torque. Kita dah cerita luar engine, jom kita tengok bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, benda pertama yang korang boleh nampak, Honda dah bagikan leather seat. Okay, full leather seat. Last time dia half leather dengan fabric untuk variant RS. And then satu lagi benda yang Honda dah buat, garnish warna merah dekat sini. Panjang ni nampak memang sporty betul. Pasal ada soft padded leather dekat bawah sini lah untuk passenger side. Steering masih dibalut dengan leather dengan red stitching. Red stitching ni ada di mana-mana dalam kereta ni. Ada dekat door handle dekat sini, dekat armrest, dekat seat, dekat gear lever, yang mana saya rasa dia nampak lebih sporty dan lebih mewah compared to the previous model. Okay, untuk bahagian meter, Honda dah equip 7-inch TFT meter untuk VC RS. Untuk SE dan V masih menggunakan analog meter yang biasa tu. And then untuk aircon, Honda equip single auto zone aircon untuk City RS facelift version ni. Satu lagi tambahan yang Honda dah bagi pada the new Honda City facelift adalah wireless CarPlay dan Android Auto connectivity untuk VC RS. And then satu features yang saya lupa nak sebut, Honda City facelift ni dah didatangkan dengan Honda Sensing Safety Suite untuk semua variant SEV, RS Petrol dan RSE HEV. Untuk RS Petrol dia ada 8 komponen, and then untuk RSE HEV dia ada 9 komponen Honda Sensing. That's all untuk bahagian depan. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Material seat sama macam bahagian depan, full leather seat dengan red stitching everywhere. Satu benda saya perasan, dia ada soft padded leather dekat bahagian pintu ni, which is a nice touch. And then satu tambahan yang ramai rakyat Malaysia suka adalah aircon vent pada bahagian belakang ni lah, sebab dia lebih sejuk. And then Honda dah tambah 2 USB-C port dekat bawah sini.
armrest masih ada, fully leather padded dengan cup holder dekat sini lah. This one is my driving sitting position. So kalau saya duduk upright macam ni, saya ada lebih kurang 2 knuckle. So kalau saya slouch a bit, saya ada lebih kurang still 2 knuckle. So kaki saya boleh masuk dekat bawah seat dengan selesa. Headroom lebih kurang dalam half knuckle, tapi saya tak rasa sempit dekat belakang ni sebabnya the most important part is leg room. So saya boleh slouch a bit and then saya boleh duduk dengan selesa. Satu lagi tambahan yang saya rasa sebelum ni tak ada adalah slot untuk device pada belakang seat ni. So it's a nice touch. Kita boleh taruh kita punya handphone ataupun kunci ke sikat ke kat sini. So tak adalah kita nak kena meraba-raba dalam poket yang besar ni. Right, so it's a nice touch. Kudos to Honda sebab satu, saya memang suka fully leather seat. Dia rasa lebih premium and then dia senang nak cuci compared to the fabric. That's all from the inside. Jom kita pergi test drive. So this is a short review about the new facelift Honda City GN2. As recap, Honda guna MacPherson strut dekat depan dengan torsion beam dekat belakang. And Honda fitterkan the car dengan the proven L15 1.5 liter Dodge iVTEC engine. Engine ni produce tak banyak, lebih kurang dalam 120 horsepower dengan 145 Nm of torque. Tapi this is the most powerful 1.5 liter NA engine untuk B segment yang ada dekat dalam Malaysia. Okay, if you guys want to compare with Toyota or Proton or any other brand yang ada dekat dalam Malaysia ni, this is the most powerful one. For handling wise, saya drive dengan 4 orang dewasa dekat dalam kereta. Dengan 120 horsepower ni, saya rasa kereta ni sebenarnya dah cukup kuat dah untuk B segment, sebab kereta ni bukanlah kereta yang kita nak lenjan hari-hari dekat genting apa semua kan. I say it's more than enough. Dengan 145 Nm of torque tu, numbers yes, memang maybe tak banyak. And then kita boleh rasa sedikit lagging kalau kita nak naik bukit dengan fully loaded luggage dekat belakang. Tapi that's normal for CVT, sebab CVT ni as we all know is the most fuel efficient transmission yang engineer dah cipta. Cornering boleh kata sharp juga. Kita akan rasa yes, sedikit membuai-buai dengan suspension ni. Maybe kereta ni masih baru, I rasa tayar dia pun belum panas lagi. Tapi nevertheless, kereta ni handling yes, tak sharp macam maybe Honda Civic, tapi tak adalah sampai masuk lane orang apa semua kan. Saya bawa tak laju, lebih kurang dalam 60 km/h. RPM lebih kurang dalam 2.5. The 145 Nm of torque tu available pada 4,500 RPM and 120 horsepower tu pada 6,600 RPM. All variant are now equipped with Honda Sensing Safety Suite. Saya rasa ni satu pembelian yang berbaloi for those yang mencari kereta yang sedap dipandu, yang nampak memang sporty. I admit yang the facelifted version ni, especially the RS lah yang macam saya drive ni, lebih sporty. Kita boleh nampak dia punya bumper depan, bumper belakang tu lebih garang compared to the previous version. And the final verdict from the Honda guys about the new Honda City facelifted version. Number one, I suka dia punya handling. Tak sama macam EHCV yang I pernah drive last time, yang review dia dibuat oleh Mr. Navin. Number two, I suka comfort sebab seat sekarang dah full leather. Dia bukan macam last time, half leather dengan fabric. Honda Sensing Safety Suite, dia ada 8 komponen for the RS petrol version and then ada 9 komponen pada EHCV version. Honda dah equipkan dengan Honda Connect Telematic System. This one, saya akan buat content lagi satu pasal Honda Connect ni. Memang satu features yang bagus yang Honda letakkan dalam ni. The price, starting daripada RM85,000 sampai RM112,000. For me, it's a good buy sebab you boleh dapat Honda Sensing across all variant. So that's all the 5 point yang saya rasa sangat-sangat berbaloi. If you guys want to get new B segment, cari Honda City facelift ni. And then for you guys yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa like, share and subscribe our channel. See you guys next time. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye. Go.